Irian Jaya yang terletak sebelah utara Australia dipisahkan oleh Laut Arafura adalah provinsi Indonesia yang paling sedikit penduduknya. Alamnya keras dan kejam, terdiri dari payau pantai yang meninggi menjadi puncak gunung 4.800 meter tingginya. Pada tahun 1967, Freeport Indonesia datang kemari menambang biji tembaga di tengah-tengah pegunungan Jayawijaya. Pegunungan ini yang terletak hanya 4 derajat selatan Katulistiwa, sejak berabad-abad lamanya ditimbuni salju. Lama-kelamaan salju membeku, membentuk lapangan es gletser. Es ini sama tuanya seperti adat istiadat suku Amungme dan Damal. Kita tak tahu apabila dataran tinggi Irian Jaya mulai dihuni. Mungkin 20 ribu, mungkin 30 ribu tahun yang lalu. Penduduk dataran tinggi yang hidup terpencar dalam dusun-dusun kecil berhasil menyesuaikan diri dan bertahan hidup. Mereka berhasil mengatasi kekejaman lapangan dan menciptakan cara hidup sederhana bermartabat. Mereka yang berakar adat lama dan dituntun pandangan masa lalu, kini mulai berubah. Beberapa penduduk desa mulai sadar akan adanya dunia yang lebih luas. Pada tahun 1981, Gunung Biji Timur mulai menghasilkan biji tembaga yang berkadar tinggi. Pertambangan bawah tanah yang baru melanjutkan rencana eksplorasi dan pengembangan sumber mineral yang dimulai tahun 1967. Penjelajahan pertama Freeport dalam wilayah ini terjadi tatkala Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi ke Pegunungan Jayawijaya. Tujuannya mencari sebuah gunung tembaga, Ersberg, yang ditemui seorang ahli geologi Belanda, Jan Sakdozi, pada tahun 1936. Berdasarkan persetujuan pemerintah Indonesia, Freeport diizinkan mengadakan pengeboran percobaan. Endapan biji diperkirakan 33 juta ton. Freeport memutuskan melaksanakan pengelolaan proyek raksasa ini. Direncanakan untuk membangun 6 wilayah kerja, pelabuhan untuk pengampalan biji, daerah persiapan 18 km di hulu sungai, lapangan terbang 43 km dari pantai, sebuah kota 109 km dari pantai, tempat pengelolaan biji 118 km dari pantai dan tambang 1,5 km ke dalam lagi pada ketinggian 3.600 meter. Untuk menghubungi semua tempat, dibangun sebuah jalan yang 99 km panjangnya, melalui hutan di tanah datar sampai ke daerah puncak gunung. Bagian terakhir dari tempat pengolahan ke tambang berupa kereta gantung. Perencanaan, pembelian bahan dan pembangunan dapat dimulai pada awal 1970. Kemang 1 menjadi tempat bermulanya proyek. Sebelum dapat dibangun basis yang tetap di pedalaman, peralatan dan bahan untuk pegunungan diberangkatkan dari Kemang 1. Mula-mula tidak ada tempat pendaratan helikopter. Pekerja diturunkan ke tengah-tengah hutan untuk mempersiapkan landasan helikopter. Sembilan belas perkemahan dibangun sepanjang daerah pembangunan, disusul kemah barang menurut kemampuan logistik. Logistics. If we needed a pound of nails, the closest hardware store was 600 miles. Logistik, bila kami memerlukan paku setengah kilogram, maka toko yang paling dekat di Darwin, 1000 km seberang laut Arafura.
Selama 22 tahun saya bekerja di bidang pembangunan, baru kali ini saya lihat daerah macam ini. Tiap hari hanya 4 jam cuaca baik. Selebihnya hujan, hujan es atau kabut. Usaha kami yang terpenting ialah agar semua tempat mudah dicapai. Seperti itu jembatan gantung yang kami bangun melintasi tebing. Sebelumnya 45 menit untuk sampai. Sekarang cukup jalan kaki 10 menit ke tempat tinggal. Beban paling berat yang dapat diangkut helikopter ialah 800 kg. Dan tim helikopter sangat berjasa dalam usaha membawa barang-barang untuk kami. Inilah satu-satunya cara untuk dapat memulai begitu cepat. Helikopter ini mensuplai 15 perkemahan gunung dengan makanan, muatan dan alat-alat besar untuk membangun jalanan yang 104 km panjangnya. Sepanjang 66 km jalan datar melalui daerah payau dan hutan dan menyeberangi dua sungai. Kemudian jalan nanjak berbelok-belok sepanjang 36 km melalui punggung gunung terjal yang perlu digali atau diratakan agar tanjakannya tidak lebih dari 20%. Di tempat-tempat yang terlalu sulit dilampaui terpaksa dibuat terowongan. Yang satu 1.300 meter panjangnya terowongan Hanekam dan yang satu lagi 800 meter terowongan Zakam. Konstruksi kedua terowongan seluruhnya ditunjang helikopter. Cuaca merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pekerjaan. Awan tebal sering datang dengan cepat dari Laut Arafura. Helikopter yang berangkat dalam cuaca baik tahu-tahu masuk daerah hujan dan kabut hingga terpaksa kembali ke pangkalan. Untuk kayu, pekerja-pekerja cukup mengambilnya dari hutan sekitarnya. Pohon-pohon hutan yang tinggi ada guna lain untuk membuat landasan jalan. Gelondongan kayu disusun sebagai dasar jalan. Kemudian batu kerikil dituangkan di atasnya menjadi permukaan jalan. Waktu jalan siap, pengangkutan beralih dari helikopter ke truk. Seluruhnya lebih dari 60 ribu ton barang diangkut truk melalui daerah pegunungan, kadang-kadang lebih dari 500 ton per hari. Seringkali truk memerlukan bantuan bulldozer di jalanan pegunungan. Hemat saya, jalanan itu paling merusak bagi peralatan kami. Tapi pekerjaan yang paling berat bagi manusia ialah di Gunung Erzberg. Kondisi pekerjaan kami amat berat selama 4 hingga 5 bulan pertama. Tambangnya sendiri terletak 1,5 km dari tempat pengolahan biji. Dan dalam jarak itu termasuk kenaikan vertikal sepanjang 700 meter. Mula-mula kedua tempat dihubungkan dengan kawat yang mengangkut pekerja dan barang-barang ringan. Kemudian dipasang kereta gantung untuk membawa pekerja, bahan dan kabel-kabel setebal 4 cm untuk pengangkutan biji. Sistem ini merupakan salah satu rentangan kabel tanpa penyangga terpanjang di seluruh dunia.
Pembangunan tempat pengolahan biji mempunyai tantangannya sendiri. Dari cuaca buruk dalam alam keras sampai batas waktu dan masalah logistik. Sebuah pelabuhan baru, Amama Pare, 10 km dari laut di pinggir sungai hampir selesai. Semua fasilitas bandar laut modern harus dibangun. Dari tongkang-tongkang dan tambatannya, sampai alat pembawa barang dan pemuat kapal. Pipa yang panjangnya 115 km, dengan garis tengah 10 cm, dipasang dari tempat pengolahan biji ke pelabuhan untuk mengangkut cairan tembaga. Cairan kental endapan tembaga dalam pipa dipompa mula-mula untuk melewati punggung gunung. Kemudian daya berat membawa cairan ini ke bawah sepanjang 74 km ke pelabuhan. Di tengah-tengah kesibukan operasi awal, pada bulan Maret 1973, sebuah pesawat terbang jet mendarat di Timika. Pesawat ini membawa tamu istimewa Yang Mulia Presiden Soeharto. Bersama dengan pejabat lain, beliau datang untuk meresmikan pembukaan fasilitas penambangan. Dalam suatu upacara resmi, Presiden Soeharto mengatakan bahwa usaha ini merupakan pelopor penanaman modal asing di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa usaha ini menggambarkan kepercayaan dunia terhadap tekad Indonesia membangun masa depannya. Kepercayaan ini merangsang datangnya investor-investor lain ke Indonesia. Suatu upacara lain, Presiden Soeharto mendapat hadiah dan beliau membuka selubung batu kenangan Kota Tembagapura. Sekarang, 10 tahun setelah mulai dibangun, kota ini berpenduduk 3.500 dan terus berkembang. Tembagapura memiliki semua fasilitas kehidupan modern, masjid dan gereja, jawatan pemadam kebakaran, toko, tempat makan, pabrik roti dan kantor perjalanan. Walaupun letaknya terpencil, kota ini menyediakan fasilitas pengajaran sampai tingkat sekolah lanjutan untuk anak-anak Indonesia. Klinik bayi dan jasa kesehatan lain disediakan untuk pegawai dan keluarga mereka. Gimana anaknya? Ini kenapa ya?
HP-nya kenapa? Hubungan dengan dunia luar, Provinsi Irian Jaya, Jakarta, dan luar negeri diadakan melalui satelit dan lapangan terbang Timika. Segala sesuatu harus diimpor, diturunkan dari kapal, dan dibawa dengan tongkang ke Pet 11 untuk kemudian diangkut ke daerah pegunungan. Untuk menjaga jangan ada kekurangan barang, diperlukan jari cekatan dan pensil tajam. Semua angka harus ditelusuri. Peralatan dipelihara dan dibetulkan. Untuk menjaga kelancaran kerja, diperlukan salah satu tim karyawan yang paling besar di Indonesia. Tambang tembaga ini adalah satu-satunya tambang tembaga di negeri ini. Itu akan berarti juga akan menambah devisa. Selain tentu saja merupakan tempat pendidikan tenaga-tenaga ahli yang terampil di dalam bidang pertambangan dan juga menambah kesempatan kerja dan menambah pendapatan pemerintah selain dari devisa juga tentu dengan pajak dan lain-lain. All of the buildings and structures you see around the work areas. Semua bangunan dan gedung yang Anda lihat sekitar tempat kerja dan kota membuktikan bahwa Freeport punya komitmen yang panjang di Indonesia. Standing at the heart of the operation right now, the trams. Kami berdiri di jantung operasi, kereta gantung. Jika kereta mogok, biji tidak dapat diambil dari tambang. Akibatnya tidak ada pekerjaan di tempat pengolahan. Jadi inilah kunci operasi kami. Berhasilnya proyek kami tergantung pada kelancaran bekerjanya kereta gantung. Sejak kami mulai, kereta gantung telah menurunkan seluruh isi gunung biji. Kita mengusahakan tambang tembaga di Gunung Biji. Dulu, pertama kali kita namakan iceberg. Kita telah memproduksi biji tembaga sebanyak kurang lebih 19 million ton. Sementara itu, tim eksplorasi melanjutkan pencarian biji baru. Usaha mereka berhasil, sumber baru ditemui 1 km sebelah timur dari tempat semula, disebut Gunung Biji Timur. Endapan biji ini ternyata lebih besar dari endapan Gunung Biji pertama. Tahun 1976 dimulai penggarapan tambang baru. Dalam pembangunan tambang di bawah tanah ini, kami berhasil menyelesaikannya menurut rencana, di bawah anggaran belanja, dan dengan gangguan sedikit mungkin pada operasi pertambangan terbuka yang berdekatan. Endapan Gunung Biji Timur beda dengan endapan terbuka terkubur di dalam gunung. Tempat ini adalah tambang tembaga bawah tanah pertama di Indonesia. Mula-mula tidak ada cukup pekerja terampil untuk pertambangan bawah tanah. Tenaga dari luar harus didatangkan. Tugas mereka ganda, mengelola tambang secara profesional dan mengalihkan keterampilannya kepada pekerja Indonesia. Let us ride position. Yeah. We just ride slowly, right? Raise it real slow. Mm-hmm. Watch your door. Mm-hmm. Bagaimana bedanya? Jauh sekali, itulah perlunya. Ini baru contoh kecil-kecil saja. Selama 4 tahun, penjelajahan dan perkembangan sekelompok tenaga kerja memasukkan banyak orang Indonesia yang sedang dalam latihan dan tidak pernah bekerja di bawah tanah sebelumnya. Menurut hemat saya, adalah prestasi yang luar biasa untuk mempunyai rekor keselamatan kerja yang lebih baik atau semutu dengan tambang besar yang mana saja di dunia. Oke, mana kontennya? Cepat. Halo. Ya.
After years of exploration, diamond drilling, planning, development. Setelah bereksplorasi bertahun-tahun lamanya, mengebor dengan intan, merencana dan membangun, kini telah tiba saat produksi tambang bawah tanah. Teknologi yang dipakai sangat unik. Apalagi kalau diingat bahwa teknologi macam ini hanya terdapat di sedikit tempat lain di dunia. Dan Anda menemukannya di tempat jauh seperti Irian Jaya. Persediaan endapan menunjukkan bahwa kami masih akan dapat beroperasi sampai 13 hingga 15 tahun lagi. Tentu saja kami terus mencari dan mengharap akan dapat endapan lain. Semua ini merupakan pertanda baik. Tidak saja untuk karyawan Freeport, tetapi untuk seluruh Indonesia. After installing the cylinder head bolts, it is good to follow the torque sequence that you found in the manual. It's important that you use the mengenai transfer dari teknologi dan program Indonesianisasi dalam proyek Freeport ini. Sebetulnya kedua perkataan Indonesianisasi dan transfer dari teknologi adalah identik. Proyek ini mulai beroperasi dalam akhir tahun 72, di mana sebagian besar masih di posisi-posisi yang penting dipegang oleh ekspatrier. Lebih dari 1,5 tahun yang lalu, semua posisi sudah dipegang oleh tenaga-tenaga ahli dari bangsa Indonesia. Jadi saya berpendapat transfer dari teknologi dan program Indonesianisasi suatu hal yang boleh dikatakan sukses di tempat ini. Pengalihan keterampilan dicapai dengan latihan sambil kerja dan dalam bengkel-bengkel kerja. Fluidless motor terdiri dari rotor. Kemudian motor ini adalah di start dari dalam tank. Diisap oleh pompa. Sudah lebih dari 1.200 orang Indonesia mengikuti pelbagai penataran. Langsung dioperate ke kontrol. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan, ya. Kemudian, keterampilan dan pengetahuan pegawai kesehatan pun ditingkatkan terus-menerus. Tentu mereka tidak bekerja melulu, cukup kesempatan untuk rekreasi. Oh, what a hit! All right! He's safe! Oh, sucker ball! Woo. Tembagapura sejuk dan nyaman. Tapi hujan tiap hari, curah hujan 500 cm tiap tahun. Dan pekerjaan proyek jalan terus. Fungsi daripada government relations adalah sebagai penghubung di antara perusahaan dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Untuk ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah di Fak-Fak dan Jayapura, serta juga dengan Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta, untuk membuka daerah pertanian yang baru, daerah resettlement yang baru di daerah pantai, di daerah dataran rendah, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan penyuluhan pertanian. Sejak hadirnya Freeport di daerah ini,
Freeport telah berusaha untuk meningkatkan socio-economic standar dari penduduk setempat di sini, yaitu melalui program pendidikan, program kesehatan, dan ada kesempatan bekerja bagi penduduk asli di sini. Sekarang ini, program bantuan bagi penduduk asli ini sedang disentralkan di Timika dengan satu program bantuan antara pemerintah daerah dan Freeport dengan proyek yang kita sebut Resettlement Project. Di belakang ini kita bisa melihat ada toko berjalan atau mobile store. Freeport menjual setiap minggu kepada penduduk setempat ini bahan-bahan pokok yaitu beras, minyak goreng, sabun dan lain sebagainya untuk keperluan penduduk setempat di sini. Juga di sebelah sana kita bisa melihat ada klinik. Itu kita memberikan pengobatan cuma-cuma kepada penduduk setempat. Ada 3 klinik di proyek ini dengan pelayanan pengobatan cuma-cuma. Para perawat dari Rumah Sakit Tembagapura mengunjungi klinik-klinik beberapa kali seminggu untuk mengobati penduduk asli. Wanita dengan anak kecil dianjurkan untuk mengikuti kelas khusus untuk perawatan bayi. Suku Damal dan Amungme yang paling banyak berhubungan dengan proyek. Sumber dan lambang kekayaan utama, pesta panggang babi menambah gengsi mereka. Perusahaan membagi-bagi benih pangan baru pada mereka dan mengajar cara bertani yang lebih produktif. Hasilnya, gizi mereka bertambah baik dan untuk pertama kali, hasil pertanian mereka dapat dijual. Dengan masuknya proyek ini ke daerah ini, tentu akan menimbulkan sedikit tegangan karena kita membawa teknologi yang zaman luar angkasa ke daerah yang terbelakang. Sekarang juga dengan bekerja sama dengan pemerintah, kita lagi mengusahakan apa yang kita namakan proyek resettlement, yang merupakan suatu proyek yang besar yang berhubungan dengan adanya proyek ini di tempat ini. Persediaan biji dalam Gunung Biji Timur diperkirakan dapat bertahan sampai 15 tahun. Untuk mengelola tambang tersebut diperlukan sistem penggalian yang rumit yang disebut block caving. Block caving dapat digambarkan dengan menjungkir balikkan tambang terbuka, menjatuhkan biji melalui terowongan, untuk kemudian diambil dan diangkat ke permukaan tanpa banyak kerja tambahan. Pekerjaan ini dilakukan sepotong-sepotong. Bagian yang akan dilongsorkan dipersiapkan dulu. Di bawah tempat biji dibuatkan dulu terowongan. Kemudian bagian-bagian yang mengandung biji diledakkan. Ledakan ini menyebabkan lapisan yang mengandung biji kehilangan penyangga dan roboh. Jatuhnya di terowongan-terowongan yang sudah dipersiapkan. Dari sana, potongan-potongan diangkut ke tempat pengumpulan di luar. Potongan yang jatuh menyebabkan bagian lain kehilangan penyangga dan terjatuh juga ke dalam terowongan. Serangkaian penghancuran yang teratur dan berencana menciptakan proses pelongsoran terus-menerus. Kereta api listrik mengangkut biji ke tempat pengolahan. Produksi biji di Gunung Biji Timur akan meningkat terus, sedangkan produksi tambang terbuka makin berkurang.
kasar dari kedua tambang dibawa ke tempat penghancuran yang sama. Personally, every ton of ore that's mined in this project is transported to the concentrator via the tramways you see in the background. Tiap ton biji yang keluar dari tambang diangkut dengan kereta gantung ke tempat pemekatan. Kapasitas kereta gantung ini ialah 9.500 ton per hari. Enam kereta bergerak terus-menerus, satu di antaranya menuang, satu diisi. Kabel gantung kereta tersebut panjangnya 58 km. Anda dapat mengerti bahwa kesulitan utama ialah memelihara sistem gantung ini. Tiap kabel diperiksa satu kali seminggu. Hampir tiap bulan ada kabel yang perlu diganti. Biji dihancurkan lagi di tempat pengolahan. Kemudian ditambah air menjadi semacam cairan terdiri dari biji halus. Cairan ini kemudian diaduk keras menyebabkan munculnya buih mengandung biji. Bahan ini kemudian diperiksa dalam laboratorium untuk menentukan kadar tembaga, emas, dan perak. 96% dari tembaga yang semula terkandung dalam biji dapat dipakai. Hasil yang paling tinggi di seluruh dunia. Logam yang terdapat dalam buih dipisahkan, dijadikan cairan kental lagi dan disedot melalui pipa ke pelabuhan. Di sana cairan dikeringkan dan konsentrat siap untuk diekspor. Konsentrat ini dituang dalam palka kapal. Karena muara sungai Tipuka dangkal, maka kapal hanya diisi sebagian, kemudian bergerak ke tempat tambatan di lepas pantai. Di sana, sisa konsentrat tembaga dipindahkan dari tongkang sampai kapal penuh. Juga Freeport mendatangkan kapal-kapal supply dari Australia yang membawa makanan, plus bahan-bahan pelumas dan onderdil-onderdil. Kemudian juga dari Singapura sekali sebulan, dan juga kapal tanker yang membawa diesel sekali sebulan. Rata-rata tonnage yang di-handle di pelabuhan adalah 6.300 metric tons. Saya datang ke Freeport sini tahun 1974 sebagai Assistant Port Superintendent dan bekerja di Amamapari pelabuhan. Di port site sekarang ini atau Amamapari sekarang ada 300 penduduk. Di situ juga terdapat masjid, gereja dan juga sekolah dengan 40 anak murid. Di samping itu juga ada taman kanak-kanak. Pesta ulang tahun merupakan tradisi hampir seluruh dunia. Pesta bayi yang pertama lahir di Tembagapura baru-baru ini merayakannya. Sesuai dengan salah satu tradisi Indonesia, merantau, banyak lelaki meninggalkan kampung halamannya mencari petualangan di tanah yang jauh. Mereka datang untuk bekerja di proyek tembaga. Tetapi bukan hanya ini usaha mereka.
Mereka membawa adat mereka, membangun masyarakat baru, dan memberikan warna baru, hidup dan vitalitas pada tanah jauh ini. Daerah ini betul-betul merupakan suatu daerah Indonesia mini, karena di daerah ini bekerja orang-orang Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara Sumatera sampai selatan daripada Irian Barat. Dan semuanya adalah bekerja sama untuk suksesnya proyek ini.